Kami, saya, kami sopir truk menyatakan sikap. Satu, menolak dan menentang keras adanya berita hoax atau berita bohong yang dapat mengganggu domba dari pihak manapun. Demi menghindari perpecahan yang menjurus kepada isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Dua, kami menghendaki adanya Pilkada Kaltim 2018 damai dan aman. Sekian, terima kasih.